12 Semarang. Gimana nih puasa hari ini? Lancar kan? Jangan lupa ya selalu terapkan 5M agar puasa kalian jadi lebih seru dan asik. Yuk simak vlogku. Ramadan kali ini kita akan membuat miniatur masjid dari cookies. Kalian juga bisa mencoba saat menunggu waktu buka puasa. Bahan-bahan yang kalian butuhkan yaitu 300 gram tepung, 60 gram brown sugar, 60 gram madu, 2 kuning telur, 60 gram gula kastor, 130 gram margarin. Siapkan wadah, masukkan margarin, masukkan juga brown sugar, dan masukkan gula kastor. Setelah itu, kita campur hingga rata ya. Kita masukkan kuning telur yang tadi, madu. Setelah itu, kita ratakan kembali ya. Kemudian masukkan tepung dan kita ratakan dengan spatula. Gilas adonan yang sudah jadi dengan ketebalan 0,5 cm. Bentuk adonan dengan cetakan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Panggang adonan dengan suhu 140 derajat Celcius hingga matang. Hias cookies yang sudah matang dengan icing sugar. Hias dengan warna dan motif yang kalian suka. Kemudian kita rangkai tiap bagiannya dengan meminta bantuan ya. Yeay, cookies miniatur masjidnya udah jadi nih. Gampang kan buatnya? Mudah-mudahan dengan menonton video ini bisa bermanfaat dan membuat Ramadan kalian menjadi asik dan seru ya. Jangan lupa sholat 5 waktu tadarus dan sholat sunahnya. Assalamualaikum, dah.